kami dari tim I'm Possible. Kali ini kita mau membahas kuliner yang berasal dari kota udang, yaitu Cirebon. Pada penasaran gak sih? Yuk kita lihat sama-sama. Guys, yang mau kita cobain kali ini adalah nasi lengko. Lengko artinya langka atau jarang. Nasi lengko ini sangat sederhana karena hanya berisi nasi putih, tahu, tempe, tauge, daun kucai, mentimun, bawang goreng, dan disiram dengan sambal kacang serta kecap. Kemudian tinggal diaduk hingga rata. Nasi lengko ini berdirinya pada tahun 1993 dan pemiliknya Pak Haji Mas Ken. Ya, dari awal pertama pegawai ada 4 orang. Sekarang masih 4 gitu. Kalau dari pertama bosnya 6.000, sekarang udah nyampe 13.000 untuk per bosnya. Pendapatan kadang turun, kalau rame bisa nanti 3 lebih, setiap 2 ke bawah, kadang 2 juga. Pak, perbedaannya itu apa sih dulu sama sekarang? Apakah ada masalahnya sekarang? Ya, dulu kan bahan baku kan masih murah. Iya. Banyak, sekarang beda. Lebih enak di dulu. Oke, perbedaannya tuh lebih enak di dulu dibandingkan sekarang. Permasalahan tuh di sekarang pun lebih banyak persaingan ya Pak dibandingkan dulu. Tempat makan di sini tuh cuman ini aja atau ada buka cabang lain? Oh, enggak ada. Enggak ada. Cuma di sini aja. Bapak ada rencana mau buka cabang di tempat yang lain, di mall gitu misalnya, atau di mau di viralin di Instagram, di media sosial gitu? Di sini aja. Oke. Okay. Mau didaftarin kah Pak di aplikasi Gojek, di GrabFood gitu biar nanti para pembelinya tuh gak lebih mudah untuk membeli di sini gitu? Rasa nggak usah. Cukup hanya di sini aja, buka di sini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wi atas informasinya. Semoga semakin ramai di sini. Nasi lengko bahagia masih berjualan dengan cara yang konvensional dan belum berani untuk keluar dari zona nyaman. Kita sebagai anak milenial harus ikut memperkenalkan nasi lengko melalui media sosial agar dapat dikenal oleh banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dalam lingkup global. Enak. Ya, enak lah gitu ya buat sekelas dengan saya sih gitu. Lengko saya senang, Mas. Terutama makan pagi ya. Tapi kalau lengko itu kan bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Temunya kemana aja, Mas? Nah, itu dia nasi lengko yang dimana singkatannya adalah nasi lengkap dan ekonomis. Makanan sehat dan mudah didapat di kota Cirebon. Ngiler nggak sih, guys? Yuk, langsung aja meluncur ke TKP. Mantap. Halo guys, tonton video kami. Salah. Halo guys, kami dari kelompok. Oh iya iya. 3, 2, 1. Halo guys, kami dari kelompok Impossible. Tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Oke.